Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ibadika salihin. Amma ba'du, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita kembali datang melaksanakan sholat Jumat sebagaimana setiap hari Jumat, tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan kekuatan iman kita
dan kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Dalam arti berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang telah beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, laksanakan apa yang diperintahkan Allah dan jauhi apa yang dilarang Allah. Dan hendaklah kalian dalam memanfaatkan waktu dan hidup dalam pergaulan sesama hamba Allah yang beriman atau yang tidak beriman, berkata, berucap dengan ucapan yang baik, ucapan yang benar, ucapan yang tepat sasaran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kemarin tanggal 28 Oktober 2021 Masehi menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia, bahwa 93 tahun yang lalu telah diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia atas inisiatif dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang dihadiri saat itu ada 70 orang, dan kemudian menghasilkan ikrar bersama. Kemudian ikrar itu dikenal dan disebut selanjutnya sebagai Sumpah Pemuda, yang intinya pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Ikrar yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ikrar ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ketiga ikrar yang dijadikan sumpah tersebut merupakan kata hikmah yang menanamkan benih kesadaran dan menumbuhkan semangat jiwa untuk bangkit, bergerak, dan melangkah berjuang. Itulah kaulan sadida, itulah perkataan yang baik, yang benar dan tepat sasaran. Sumpah Pemuda tersebut sebagai titik tolak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk melepaskan belenggu penjajahan yang sudah bercokol lebih dari 300 tahun. Kemudian 17 tahun ke depan, sejak ikrar Sumpah Pemuda kemerdekaan berhasil diproklamirkan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1365 Hijriah, dan sudah berjalan sampai sekarang
76 tahun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran telah diungkap sejarah perjuangan para pemuda, di antaranya pemuda Ibrahim yang melawan kesesatan kaumnya, penyembah patung bersama Raja Namrud. Ibrahim menghancurkan patung-patung, kemudian ditangkap, lalu dibakar hidup-hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ibrahim dengan mendinginkan panas api yang mengurungi diri Ibrahim. Dengan perintahnya diungkap oleh Allah dalam surat Al-Anbiya, Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan kepada Ibrahim. Karena api itu adalah ciptaan Allah, diperintahkan oleh penciptanya saat kejadian itu, dingin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu bukti bahwa Allah selalu akan membela perjuangan hamba-Nya yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu lagi perjuangan para pemuda yang diungkap oleh Al-Quran adalah Ashabul Kahfi, yaitu yang berjuang menyelamatkan keimanan karena dipaksa dan diancam akan dibunuh oleh raja yang berkuasa saat itu adalah Raja Dakyanus, sehingga lari ke gua dan berada serta bertempat tinggal di gua selama 309 tahun, yang kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah raja yang zalim itu sudah wafat. Dan kemudian Ashabul Kahfi diabadikan tempat daripada tinggalnya selama 309 tahun itu menjadi bangunan masjid. Nah, inilah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji bahwa yang menolong agama Allah dengan melaksanakannya, dengan mempertahankannya, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan kita lemah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nyatakan dalam surat Muhammad, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang telah beriman, jika kalian semua mau menolong agama Allah dengan mempertahankan dan menghidup-hidupkan dan melaksanakan apa yang diperintahkannya, niscaya Allah akan menolong kalian. Bahkan Allah akan meneguhkan pendirian kalian, akan memberikan kekuatan dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Maka para pemuda yang kita diingatkan dengan adanya Sumpah Pemuda adalah harapan para orang tua, baik untuk keluarga, untuk warga, untuk masyarakat, bangsa, negara, dan umat. Untuk itulah, sebagai pemuda menjadi harapan setiap generasi dalam menyelamatkan amanat, dalam menyelamatkan tugas
dalam membawa kemajuan yang menjadi kewajibannya. Syekh Mustafa Al-Ghorayani dalam kitabnya Izzatun Nasyi'in, nasihat kepada para pemuda, beliau menyatakan, inna fi yadis subbani amral ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya pada tangan, pada kegiatan, pada pekerjaan, aktivitas para pemuda itulah urusan umat dalam memajukannya, dalam menghidupkannya, dalam menyelamatkannya. Wa fi aqdamihim hayatuha, dan pada langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang positif, umat yang di umat yang ada dalam kehidupan mereka, para pemuda itu bisa hidup dalam mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan, bahkan keadilan. Maka kedudukan para pemuda itu sangat penting untuk kita perhatikan dan kita berikan wawasan-wawasan gerakan mereka dalam membantu kemajuan lingkungan dan untuk menunjukkan adanya kesadaran dalam membawa amanat yang dipikul sebagai generasi yang meneruskan daripada para orang tuanya. Dan sangat tidak baik, bahkan tidak benar, kalau ada pemuda yang berkata, itu bapakku, itu jabatan bapakku, itu harta bapakku. Pemuda yang sejati, pemuda yang benar mengatakan, ini aku, ini pekerjaan aku, ini perjuangan aku. Sehingga dikatakan dalam suatu hikmah, laisal fata man qala kana abi kada wa kada, walakinnal fata man qala ha anada. Bukanlah pemuda itu orang yang mengatakan bapakku ini, bapakku itu, bapakku punya ini, bapakku berada begini. Tapi seorang pemuda yang benar adalah yang mengatakan, ha anada, inilah perbuatanku. Ditunjukkan hasil karya dan hasil perjuangannya. Hadirin, ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 59 yang menjelaskan bahwa perilaku anak bisa buruk walaupun orang tuanya baik. Karena suka menyia-nyiakan sholat dengan memutuskan hubungan kepada Allah yang telah menciptakannya dan menghidupkannya. Dan juga Allah gambarkan dalam surat tersebut buruknya kelakuan anak sehingga melawan orang tua adalah karena banyak mengikuti syahwat yang buruk, keinginan yang melampiaskan apa yang menjadi kepuasan dalam mencari kesenangan, dalam mencari kepuasan. Sehingga kalau kita lihat bagaimana fenomena yang terjadi, pemuda-pemuda senang melakukan yang dilarang oleh agama. Miras dan narkoba sudah menjadi kebanggaan pergaulan mereka, padahal itu merusak mereka dan menghancurkan masa depan mereka. Bahkan dalam urusan
hubungan antar lawan jenis, maunya bebas, tidak melihat kepada etika dan adab yang diajarkan dan sudah dijalankan oleh para orang-orang tuanya. Terutama dalam hal ini kita melihat rusaknya moral dan akhlak para kaum wanita. Berani mengumbar auratnya sehingga menimbulkan hal-hal yang membuat terjadinya mungkin perselingkuhan, mungkin pemerkosaan, bahkan perzinahan. Maka untuk itulah kita diamanatkan di keluarga, keturunan kita, kita jaga, kita rawat, kita arahkan, dan kita selalu perhatikan apa yang dilakukan sehingga bisa diharapkan untuk menjadi penerus daripada generasi kita. Untuk itulah kita galakkan pengajaran, pendidikan dan pelatihan dalam rangka menanamkan rasa kesadaran dan tanggung jawab kepada amanat yang Allah berikan kepada kita, sebab kita ini adalah dibebani amanat yang waktu itu Allah ceritakan amanat itu ditawarkan kepada langit, amanat itu ditawarkan kepada bumi, tapi tidak mau menerima langit dan bumi. Ditawarkan oleh Allah kepada manusia, manusia menerimanya. Apa yang amanat itu? Adalah kewajiban melaksanakan perintah Allah. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungannya kepada Allah. Maka mari kita hidupkan dalam rangka menyelamatkan amanat adalah senang membaca, menambah pengetahuan, dan hadir di tempat-tempat di mana ada pengajian, ada bahasan, ada kajian, sehingga tambah kuat iman kita, tambah tahu apa yang harus menjadi kewajiban yang kita kerjakan. Semoga Allah memberikan taufik dan perlindungannya kepada kita dan keluarga kita, sehingga kita dengan mudah dan lancar melaksanakan ibadah yang menjadi tugas utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang telah beriman, rawatlah, jagalah oleh kalian diri-diri kalian dalam hubungan kepada Allah dan juga ahli keluarga kalian, jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala.
Allahumma salli wa sallim ala nabika wa rasulika sayyidina Muhammadin al-mursali rahmatan lil alamin wa ala alihi al-muttaqin wa ibadika salihin. Farhamna 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 birahmatika fid darain ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah wa'alamu bima amar wantahu amma anhu wahadzar wa'alamu anna Allah ta'ala yakulu wa qawluhu qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa alaina wa ahlina wa ala ibadillahi salihin wardallahumma anjami'i sahabati wa qarabatihi wa ajwajihi wa dhurriyatihi ajmain. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wa ansur man nasaraddin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidaina wa auladina wa dhurriyatina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat allahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus salata jama'atan